Meski terkesan mendadak, kenaikan tarif parkir serentak di Surabaya yang naik hingga 100% dari tarif sebelumnya, yakni Rp500 naik menjadi Rp1.000 untuk roda 2 dan Rp1.500 menjadi Rp3.000 untuk tarif mobil, nampaknya tidak berdampak terhadap penghasilan para juru parkir. Hal ini nampak jelas dari pengakuan para jukir, di mana pihaknya mengaku saat pemerintah kota menaikkan tarif parkir, secara otomatis para jukir juga menaikkan tarif parkir mereka dari sebelumnya hanya Rp2.000 kini menjadi Rp3.000. Bahkan mereka mengaku mendapat untung 200% dari tarif yang ditetapkan dan yang harus disetorkan ke Dishub kota yang hanya Rp1.000 untuk satu karcisnya. Misalnya kalau masnya tarif? Sekarang kalau anak sekolah mbak, kalau begini ini 2.000, kalau 3.000 nggak mau, 3.000 nggak mau, 2.000. Tapi kalau orang biasa? Orang biasa 3.000. 3.000. Itu pun ketentuan dari perhubungan, bukan kemauan kita sendiri. Emang karcisnya berapa mas sekarang? Sekarang ada kenaikan? Kenaikannya 50% setorannya, kalau masalah penaikan karcis 500 jadi 1.000. Sempat ada protes nggak mas dari ya, kayak orangnya? Sempat. Protes sempat, cuman ya saya kan kalau orangnya rewel ya tadinya yang maksa kamu mau yang segitu ya seadanya. Lo itu menaikkan sendiri atau memang seluruh jukir menaikkan sepakat 3.000? Sepakat 3.000, saya Surabaya. Alasannya kenapa kata selain kenaikan? Ya kalau kita narik 2.000 terus terang ya soalnya kan setorannya langsung 50% dari separuh sampai bebas separuh. Kan kalau tarik 2.000 kita akan merasa rugi lah. Bukan tanpa alasan, jukir menaikkan harga tarif di atas ketentuan tarif di karcis. Hal itu lantaran sebagai upah jukir sendiri dan juga sebagai jaminan atas penjagaan dan pengawasan kendaraan yang dijaga. Karena sejauh ini jukir tidak hanya bertugas sebagai penjaga dan pengawas, namun mereka juga bertanggung jawab atas kehilangan.